Perintah Sarawak sudah nombor ke polisi trade. Dia kena nentu ke semua kontraktor projek berjalan ke pegawai. Sidak enggau mujur. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg mada polisinya ditumbuh ngambil ke semua projek digagak mujur lalu nipak guna rakyat. Yang megak mada ke polisinya netap ke kontrak di endak mujur ngepun ke projek dalam kandang sebulan dekat ditinggal hukum yang kau mengambil pulai kontrak sidak. Inilah masalahnya, kerana kita upah tender, kita nak adil. Tetapi ada kontraktor tidak bertanggungjawab. As long as they can, as long as they got the project. Ya, masalah mereka ya. Cobalah, siapa mau. Ya? Saya si accuse lah, tapi that is the system that we know. Jadi ini jadi masalah kepada kita. Jadi kita melihat latar belakang syarikat tersebut. Kukuhkan tidak kukuh. Ia berjaga menyinyak maya bertuai kaum pengatur pemansang di muka kena hari tiga tu tadi. Premier Sarawak menggamada ke beberapa itik projek dikemaduk ke kontrak ketegal kontraktor endak mujur yang kaum projek ngagak jalan samarahan ngau jematan marudik. Kuk ia perintah negeri sebampai berarti ke company ngau silia ngambil ke kontraktor ke dipilih endang ulih ngagak projek sidak. Sebabnya kita ada yang baru ni, kalau within one month you setiap mobilize kan kita terminate. Kalau tidak, ni akan lambat lah. Kadang-kadang ojek sesi berjalan, rakyat ni tahu. Jadi kita tidak akan strict sikit lah dari sudut ini di bawah kementerian Datuk Omar Douglas. Okay. Bila datai mainnya sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugak Mbas ngau Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhian Bala Menteri Sarawak Menteri Perintah Besar Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta bala sapit menteri sapit Sekretari Perintah Sarawak ngau Tuai Upis Perintah.